Assalamualaikum. Ini adalah salah satu proses packing yang kami lakukan. Mau dikirim ke luar kota. Nah, anggrek-anggrek ini setelah kita bungkus dengan koran. Kalau untuk yang kondisi berbunga, kita balut dengan dakron juga di dalamnya. Begitu juga dengan yang ada tunas yang menonjol gitu, kita kasih dakron juga agar tidak patah itu ya, mengurangi resiko patah. Selain itu, biar lebih aman, kami gunakan palet juga biar anggreknya aman sampai tujuan, resiko patahnya sangat minim. Nah, ini kita kirim nanti lewat kargo. Jadi ongkir lebih murah. Cukup Rp21.000 per 10 kilo bisa kirim untuk area semua area Jawa. Ini untuk area Jawa saja ya yang harganya miring untuk ongkirnya. Nah, palet biasa kami lakukan letakkan di dalam. Kadang ada juga yang di luar. Gitu ya, karena ini memungkinkan kita letakkan di dalam, kita letakkan di dalam. Proses packing ini bisa beberapa jam ya. Ini tadi dari awal kira-kira berapa jam ini, Mas? Ini sebelum asar jam 2:30. Setengah tiga, sekarang udah hampir 4:30. Berapa jam ini? Tinggal sholat asar 1/2 jam. Tiga, ya 2 jam setengah ya? Hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Ini perlu dibutuhkan sekali stamina yang joss. Karena biasanya habis ini mengeluh punggungnya yang pegel-pegel ya. Tapi terima suntingan di ATM pegel mboten, Mas? Mboten. Nah, itulah ya bagian pemasaran saya untuk iklan-iklan. Yang terima kuntingan ke ATM suami. Nah, jatahnya yang packing juga suami. Nanti uangnya yang pakai saya dong. Ini ada berapa anggrek, Mas? Banyak ya. Banyak ya. Sekitar 20-an. Ya, ini kebetulan kita kirim ke pelanggan setia kita. Ibunya pecinta anggrek. Kebetulan alhamdulillahnya beliau itu sudah mempercayakan untuk mengisi anggrek di kebunnya itu hampir semua kita supply dari Henny Anggrek. Ini di luar kota. Kebetulan kita juga sudah pernah mengirim langsung ke rumah beliau. Masya Allah, anggreknya penuh sekali di halaman rumahnya. Sangat indah penataannya juga. Ini anggreknya macam-macam, dari yang spesi, hibrid, ada dendro, ada kemarin yang Cattleya berbunga sudah dikirimkan. Ini nanti Macranta dari Trinidad juga kita kirimkan terpisah karena biar lebih cepat. Kalau untuk Macranta karena kondisi spike biar tidak terlalu stres, kita kirimkan nanti dengan yang ekspres yang 1-2 hari sampai. Kalau dengan kargo ini perkiraan sekitar 3 harian, 3-4 hari lah paling lama. Tapi kadang juga pernah 2 hari sampai. Ongkirnya cukup murah. Seperti yang saya sebutkan tadi, Rp21.000 per 10 kilo volumetrik. Gitu ya.
Ini nanti kita juga akan kirim sekalian pot-pot juga, dikirim via kargo. Sambil kita nunggu selesai ya, kita lihat dulu beberapa koleksi. Ini anggrek Discolor Merauke yang varian standar ya, warnanya kecoklatan. Nah ini yang kekuningan, cenderung ke flava gitu ya, lebih terang. Bunganya lumayan wangi. Kalau ini Ulense, ini spesies juga dari daerah Papua. Bunganya wangi. Kalau ini sudah hybrid, ada Lispret. Bunganya cantik ya, ini silangan dari Black Spider. Nah, kalau ini salah satu Cattleya dari Amerika, Cattleya aurantiaca, warnanya oranye gitu ya, bunganya cantik, ini belum mekar sempurna. Ditutup semuanya. Ini udah mau selesai prosesnya, ternyata beneran hampir 2,5 jam. Sekarang udah setengah 6 sore. Kita kirim kulkas kecil. Ini ya proses packingnya. Diutamakan benar-benar yang aman. Ini nanti masih kita plaster lagi dengan plaster fragil, terus kita kasih alamat, siap ini nanti kita kirim ke kargo. Begitu ya proses packing kami di Henny Anggrek. Sampai ketemu lagi di rekaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.